Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Okay? Baper. Apa yang terjadi dengan aku? Kenapa aku ada di sini? Jadi, sampai kemarin malam kakak itu lupa ingatan. Pas mau diculik sama dua preman. Taruh. Ya. Alhamdulillah, masih hidup. Woi, berhenti enggak? Berhenti enggak, woi? Lang, kamu berhenti lang. Bima baik banget. Udah nyiapin semuanya loh buat aku. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bima. Dokter, tolong periksa dulu. Maaf, yang lain tolong berikan ruang sebentar ya. Saya akan periksa kondisi pasien. Tiara. Sepertinya Mbak Tari udah mulai kembali lagi ingatannya. Tiara, aku mau nanya sama kamu. Kamu masih ingat gak? Siapa dua orang yang udah mau nyulik kakak kamu tadi? Coba kamu pelan-pelan kamu ingat-ingat, ya? Aku nggak tahu Mas, kayaknya Kak Tari juga nggak tahu. Aku yakin, ini pasti orang-orang itu ada hubungannya sama orang-orang yang Elang bilang waktu itu ngebuang Mentari ke jurang. Bro, menurut gua bro, lu harus cari tahu siapa pelakunya. Soalnya udah dua kali bro, ada orang berani-berani coba celakain calon bini lu. Pasien harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh di bagian kepalanya. Dan ini bisa dilakukan sambil rawat jalan. Nanti saya akan jadwalkan pemeriksaan rutinnya. Dan satu hal, jangan paksa pasien untuk berpikir secara keras. Ya. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria. Terima kasih Pak Ci. Karena saya sudah merepotkan. Tari. Ini aku minta maaf sebelumnya, aku bukan memaksa untuk kamu berpikir keras, oke? Aku cuma mau nanya sama kamu, dua orang yang tadi mau nyulik